Individu paling popular di Malaysia ketika ini, Azwan Omar atau Abang Viva, mengakui belum dapat menyesuaikan diri dengan kemasyhuran yang dilaluinya kini. Dia lebih gemar bergerak sendirian tanpa perlu hebahan mana-mana pihak. Namun pada masa yang sama menyedari ceritanya yang tular sedikit sebanyak membolehkannya membantu lebih ramai mangsa banjir. Kisah Azwan tular dalam media sosial apabila sanggup datang dari Melaka ke Selangor menaiki kereta jenis Prado Viva dengan membawa sebuah bot miliknya untuk menyelamatkan mangsa banjir minggu lalu dengan hanya berbekalkan wang sebanyak RM50 bagi mengisi minyak kereta dan membeli makanan. Dalam temu bual dengan Astro Gempa, Azwan berkata, jika masa boleh diputar, dia akan memilih untuk menjadi tidak terkenal kerana mengakui memikul amanah bukan satu perkara mudah. Bercerita tentang duit RM50 dan Prado Vivanya, kata Azwan, kereta berkenaan merupakan milik kakaknya kerana dia hanya memiliki sebuah motosikal. Namun untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir, dia meminjam kereta berkenaan untuk memudahkan urusan. Wang RM50 itu pula bukanlah wang terakhir dalam simpanannya. Dia masih mempunyai wang simpanan kecemasan namun memilih untuk menggunakan RM50 itu sementara menunggu gaji bulanan seterusnya. Azwan menambah bot angin yang digunakan pula baru 2 bulan dibeli dengan harga RM2,000 namun terpaksa meminjam enjinnya daripada seorang rakan. Dia yang bertugas sebagai operator mesin di sebuah syarikat pembinaan juga memaklumkan akan hanya menerima sumbangan yang dikhususkan untuk mangsa banjir. Tegas Azwan tidak perlu memberi sumbangan kepadanya kerana dia masih sihat, bekerja dan mempunyai pendapatan. Dalam masa yang sama, Azwan juga memaklumkan mungkin akan menolak jika ada mana-mana pihak yang mahu memberikannya anugerah atau gelaran kepadanya. Baginya, amanah itu berat, dia bimbang, tak terbawa di badan.